yang Kak Samurai pesen ini yang spesial jumbo gitu. Ini kuahnya. Tuh lihat ya kuahnya. Tuh lihat. Ini kuahnya. Terus kemudian masih ada lagi dapat pangsit goreng gitu. Ini pangsit gorengnya. Pangsit gorengnya. Kalau yang spesial itu komplit ya. Semuanya ada. Ada ayam, ada ini ada jamurnya juga tuh. Yang hitam-hitam itu jamur. Ada pentolnya juga. Makan mie ayam cek. Kak Samurai sedang di wilayah Tenggilis cuy. Lagi makan mie ayam. Namanya mie ayam sejahtera. Makan mie ayam sejahtera cek. Pesen yang jumbo cuy. Ini jumbo, lihat jumbo ya. Ini jumbo. Coba ini yang jumbo. Coba yang biasa. Angkatan gelasnya. Anunya apa? Sendoknya. Ini yang jumbo ya cuy. Nah ini yang biasa, perbandingannya ya, perbandingannya antara yang jumbo sama yang biasa, kok sama? Kok sama? Bu, kok ini jumbo? Lihat cuy, segini nih cuy, jumbo. Ini cuy, jumbo. Wadih ya. Oh wadih. Bikin konten lah. Bikin konten. Iya. Iya, bikin konten. Ini gonku ya? Siap, iya. Oke. Ini jamur ya mas ya? Iya jamur. Mericanya cukup terasa. Ini nggak samurai aduk ya. Kuahnya dia di bawah. Ini pangsitnya siapa nih? Cuman kerupuk doang ya? Pangsitnya kerupuk doang. Kita sama coba ya. Iya. Kayak apa ya? Dikasih bumbu bawang doang ya? Kayak pernah ngerasain kerupuk bawang, keripik bawang apa ya? Kayak camilan zaman dulu yang keripik bawang kayak gitu kan. Ini yang jumbo ya, yo.
yang menarik itu merikanya banyak banget. Merikanya terasa gitu. Terasa. Pangsit goreng atau pangsit itu ya? Lupa. Kue, kue. Tak pangsit kul. Tak pangsit kul. Pangsit kul, anu apa pangsit ini? Lebih banyak ini katanya. Ini porsinya gila-gilaan ya. Kalau jumbo ini jadi cuy, kalau pesan yang jumbo ini raksasa ini, itu kuahnya yang sedikit tadi nggak terasa, langsung hilang sama minyak kelelep. Masih ada nggak kamu? Masih punya? Kuahnya habis semua. Kuahnya enak ya. Ayamnya juga enak. Apa? Enggak kuah. Enggak. Nambah ayam aja. Mau kan? Si kerupuknya buat karet. Customer minta ayam. Enggak nambah ayam bisa enggak? Nambah ayam satu porsinya sama gue satu yang pangsitnya. Ini pangsitnya. Kalau pangsit kuahnya itu, kalau pangsit kuahnya itu ada ayamnya, ada isi ayamnya cuy. Kalau pangsit kuahnya itu ada isi ayamnya cuy. Sekarang. Ini Kak Samurai nambah ayamnya seperti biasa ya. Ini seperti biasa. Kalau mie-nya udah berkurang hampir separuh, nambah seporsi ayam. Cus. Cuy. Jadi penuh gini cuy. Ini seporsi yang jumbo itu harganya 29.000 cuy. Sekarang nyobain pentol. Pentolnya biasa ya. Ternyata kuahnya ada di bawah. Kuahnya ada di bawah sih. Ini pangsit kuahnya, pangsit kukus. Ternyata sama aja. Keliru tadi. Jadi kalau pangsit itu nggak ada isinya, mau kukus maupun goreng. Thank you.
Ini udah tinggal separuh tuh. Tinggal separuh. Udah nggak bisa pakai garpu lagi. Harus pakai sendok sekarang. Hey! Jadi ini pangsitnya ketemu tiga kayaknya. Iya tiga ya? Enggak. Hmm? Gampangan pakai sendok gitu. Ayamnya enak. Udah ada bumbunya juga. Terus jamurnya juga cukup banyak. Kalau tak samurai, belepotan biarin ya. Bukan esen itu, bukan yang pol. Ada seladanya juga. Yo. Ada belepotan. Jadi makan tuh sampai belepotan itu. Gila nih lah pokoknya. Saking mantep ini. Ternyata masih ada. Baru gak mau, Red? Masih ada nih. Tiwas ayamnya dihabisin. Yang banget. Ini Ibu Dian, cuy. Tadi harusnya bumbunya jangan dihabisin dulu nih. Tinggal mie doang. Apa namanya? Jamurnya juga lumayan. Cuy, sore-sore mendung Surabaya makan mie ayam. Di daerah Tenggilis Surabaya, cuy. Namanya mie ayam apa tuh? Mie ayam pangsit sejahtera. Namanya mie ayam pangsit sejahtera, cuy. Ada yang porsi jumbo. Ada yang porsi jumbonya dan Kak Samurai pesan yang porsi jumbo. 29.000. Kuwede, cuy. Besar, cuy. Porsinya jumbo itu, cuy. Sampai enggak bisa jalan, cuy. Ini baru kali ini Kak Samurai makan mie ayam sampai kekenyangan nggak bisa jalan, cuy. Fung haise lam lam sum banget, cuy. Makan enak bersama Samurai. Samurai makan di mie ayam sejahtera Tenggilis, cuy. Itu persis di sebelahnya warung Tengkleng Boyo. Itu ada kecil ya, lokasinya kecil. Nah, persis di sebelahnya warung Tengkleng Boyo. Ikuti Google Map aja.
mie ayam sejahtera Fung Hai Se, lam lam sum banget cuy.